Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adamu naf'a fi ulumi fi darini. Amin. Wa yajibu taqdimul ahammi mimma zukira. Dan wajib mendahulukan yang lebih penting dari apa yang telah disebutkan. Jadi yang penting dulu. Wa ahammuha al-awwal. Dalam pembagian harta ghanimah, yang paling penting daripada harta ghanimah adalah al-awwalu, yang pertama. Yang pertama kemarin sadnya saddi kasaddi sagrin itu ya. Perbatasan musuh. Perbatasan musuh. Bentengnya. Perbatasan musuh itu dibagi, itu yang paling penting. Kenapa? Posnya itu garda depan. Walau man ahaulai ukukahum min baitil mali wa utiya ahaduhum min usya'an jazalaul akhzu. Walau dan jikalau mana mencegah ia imam haulai hukum akan mereka, hak-hak mereka min baitil mal, daripada baitil mal dicegah. Ya, imam mencegah mereka hak-haknya dari baitul mal. Wa utiya ahadu minhu syai'an, dan diberikan seseorang di antara mereka darinya syai'an, akan suatu. Jaza lahul akhsu, maka boleh baginya mengambil. Ya. Imam mencegah dari baitul mal, kemudian ya dia diberikan seorang di antara mereka sesuatu. Ya. Maka dia boleh ambil. Malam yazid ala kifayati ala al-mu'tamadi, semasa tidak melebihi atas kecukupannya menurut kaul yang mu'tamad. Artinya enggak banyak-banyak. Wasahmun, satu bagian lagi lil hashimi wal mutalibi, untuk Bani Hashim dan Mutalib. Li zakari mislu minhuma mislu azil unsayya ini walau agniya, bagi laki-laki daripada keduanya Bani Hashim Bani Mutalib bagian, seperti bagian dua perempuan sekalipun kaya. Sekalipun dia orang kaya. Sekalipun orang kaya dapat harta ya ghanimah. Wasahmun lil fuqara il yatama, dan satu bagian lagi untuk fuqara, orang yatim. Jadi fuqara dan yatim. Ya. Kalau kita pengen pembagian santunan yang aman itu fuqara wal masakin. Ya. Khususnya anak kecil. Ya. Kadang begitu, pembagian santunan anak yatim. Tapi anak yatimnya udah gede-gede. Ya. Itu kan berarti bukan anak yatim. Anak yatim makin lama makin gede, nggak dikasih gak enak. Anaknya pengen banget minta, mau nggak mau kita kasih. Ya. Nah, kalau mau siasatin lil fuqara wal masakin. Tapi yang diprioritaskan yatim. Nah, kalau enggak ada yatim ya enggak apa-apa. Wasa'mun lil miskin, satu bagian lagi untuk orang miskin. Wasa'mun li ibni sabilil fakiri, satu bagian lagi untuk ibni sabil yang susah. Wasa'mun ta'timul ta'mimul asna fil arba'ati bil ata'i. Wajib dan wajib ta'mimul
asnafi, meratakan bagian-bagian yang empat arbaati bil auta, dengan pemberian, dikasih rata. Hadiru om waibu om anil ma'ali, hadir mereka, baik yang hadir mereka dan yang gaib, yang enggak hadir, anil ma'ali, daripada tempat. Naam, iya, ya juzu, boleh. At-tafawutu baina ahadil sinfi, boleh berlebih kurang di antara satuan-satuan bagian sinif yang delapan, ya, berlebih kurang. Ghairi zawil qurba, selain zawil qurba. La bainal asnaf, ya, tidak apa-apa, tidak di antara yang bagian-bagian sinif-sinif. Ya, asnafu samaniyah. Walau qalla al-hadiru bihaitsu law amma lam yasudd masad dan khass bil awaj. Dan jika sedikit oleh yang hasil, bihaitsu dengan sekira, law amma lam yasudd masad dan, jika ia meratakan maka ia tidak dapat menutupi di tempat menutupi. Khusabil ahwaja, maka dia khususkan yang lebih berhajat. Jadi kalau umpama dia pengen ratain, pengen tutupin semua, enggak ketutup, maka dia khususkan yang lebih hajat. Wala ya'umma li darurati, dan tidak ia ratakan karena darurat, enggak boleh. Walau fukida ba'duhum, dan jika tidak diperdapati sebagian mereka yang didapatin, uzi'a sa'muhu alal baqina, maka dibagikan sebagian mereka kepada sisanya. Jadi cari udah kagak ada. Wa yajuzu, dan boleh, indal a'imati salasati, menurut sebagian imam yang tiga, sarfu jami' khumusil fai ilal masalih, memberikan sekalian seperti lima faik, ya, kepada maslahah, kepentingan umum. Wala yasi'u syartul imam, tidak sah oleh syarat imam, ya, jadi imam enggak sah memberikan syarat. Katanya man akhadha shay'an fa huwa lahu, siapa yang mengambil sesuatu maka dia itu miliknya. Wekalin yasya pada satu pendapat sah. Walaila aimatu salah satu, atasnya pendapat imam yang tiga. Wa inda Abi Hanifata wa Malikin, dan menurut imam Abi Hanifah dan Malik, ya juzul imami ayu fadila ba'don, boleh bagi imam melebihkan akan sebagian yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab.